Pada Jun yang lalu, Sony Malaysia lancarkan 4 aksesori audio di bawah penjenamaan Alt untuk Ultimate dan ia boleh katakan spiritual successor kepada Siri Extra Bass yang dilancarkan pada late 90s dan early 2000. Depan saya ada Altware, ada Altfield 1, ada Altfield 7 dan juga ada Alt Tower 10. Manakah antara keempat-empat ini mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan anda dan antara keempat-empat ini juga yang mana ada bass yang paling mantap? Jadi kita mulakan dahulu dengan Altware bersama dengan Fahim. Dah rekod ke? Okay. Hai, anda bersama dengan saya Fahim. Sekarang giliran saya pula untuk bercakap mengenai Sony Altware, iaitu set phone kepala premium baharu yang mampu milik dalam siri Alt, iaitu yang menggantikan Extra Bass. Seperti yang saya dah cakap dalam ulasan di Aman sebelum ni, ia adalah satu set phone kepala yang ringan dengan cawan telinga dan juga cekak kepala yang sangat selesa. Kemudian aplikasi Sony Headphone juga sudah semakin fleksibel dengan ada kawalan penyama, mencipta profil audio yang lebih peribadi dan juga bateri pula sangat tahan lama. Cuma sayang sekali, Sony Altware ini menggunakan rekaan yang dikitar semula daripada Sony WH-1000XM4. Kemudian pada harga hampir RM900, cawan telinga ni walaupun selesa, sukar untuk ditukar. Walaupun begitu, macam saya cakap tadi, cawan telinga dan cekak kepala yang selesa ini membawakan penggunaan yang sangat tahan lama dan sangat selesa dan juga membuatkan ANC-nya mempunyai kualiti yang hampir sama seperti Sony WH-1000XM5. Tak sama tapi hampir. Jadi at least kita bolehlah rasa penggunaan yang cukup premium. Dan ada satu lagi masalah yang saya rasa semua orang hadapi, iaitu aplikasi Sony Headphones yang masih tidak begitu mesra pengguna. Walaupun begitu, Sony masih cuba bawakan pelbagai ciri premium untuk Altware ini. Walaupun saya katakan Altware ini mempunyai bass yang melampau dan tidak begitu sesuai untuk penggunaan harian saya, saya masih memberikan skor 7.8 per 10 di Aman, sebenarnya ia adalah masih lagi set phone kepala yang cukup baik. Kalau anda tanya saya apa yang saya buat dengan Altware sekarang, saya gunakannya bersama PlayStation 5 untuk bermain permainan video yang penuh dengan aksi seperti tembak-menembak kena bunyi yang cukup meledak, letupan yang cukup immersive ataupun permainan seram seperti Resident Evil dengan zombie yang menakutkan. Hai Fahim. Okay, hai, saya Maya. Kita teruskan video ni dengan Sony Altfield 1. Okay, kalau nak diukurkan, ini adalah speaker yang paling kecil dalam barisan Sony Alt Power Sound. Ini disebabkan oleh desainnya yang mudah alih, kecil dan juga senang nak dibawa ke mana-mana. Ditambahkan juga dengan tali yang ada kat sini, dia lagi memudahkan anda untuk bawa ke mana saja. Sesuailah untuk anda yang kaki travel, suka aktiviti luar, suka berkelah dan banyak lagi. Dengan ia juga kalis air IP67. Selain daripada itu, speaker ini juga dilengkapi dengan butang yang sangat baik dan juga mudah untuk dihafal. Ini termasuklah untuk on off, menjeda, melangkau dan banyak lagi. Tapi apa yang penting, sama seperti adik-beradiknya yang lain, di sini juga ada butang khusus Alt yang boleh digunakan untuk pengalaman audio yang lebih baik. Okey, kenapa saya katakan macam ni? Secara dasarnya, ini adalah speaker mono. Tapi dengan fungsi Alt yang diaktifkan, bunyi bass tu boleh ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Okey, lampu akan menyala dekat sini bila fungsi Alt tu diaktifkan. Yang mana audio yang dilontarkan tu kedengaran hebat, cuma agak berkecamuk untuk muzik yang jenis heavy. Tanpa mode Alt pula, audio tu dia akan kedengaran sedikit nipis tapi masih memadai dengan bunyi tanpa bass yang kuat. Khususnya sesuai lah untuk anda dengar muzik yang light ataupun mendengar podcast. Tapi walau macam mana pun, speaker ni dia masih baik dan sesuai saja digunakan untuk banyak keadaan. Okey, kelebihan untuk anda seorang pengguna Android yang mana speaker-speaker ni dia support sistem FastPair. Yang kedua, mana-mana tablet dan juga Android TV boleh mengesan speaker Sony ni apabila berada berhampiran. Okey, macam mana pula dengan Sony Altfield 7? Aish, boleh kongsikan sikit? Baiklah, seterusnya saya akan berikan ulasan ringkas mengenai Sony Altfield 7 ini. Saya mulakan dulu dengan rekaannya. Dengan rekaannya ni berbentuk silinder dengan panjang lebih kurang 20 inci dan juga kedalaman dalam 8 inci macam tu. Beratnya pula adalah lebih kurang 5 hingga 6 kilogram. Kemudian kalau anda tengok atas sikit pada lambang Sony dekat depan ni, ada pula barisan butang tetapan di mana kesemua butang ni berfungsi dengan baik dan sedap ditekan, which is tak ada isu lengah masa kalau saya tiba-tiba nak ubah laras audio ni dengan cepat.
Dan bila anda pusing ke bahagian belakang ni, anda akan nampak ada satu ruang di mana ruang ni adalah bahagian yang menempatkan lubang-lubang input dan output serta beberapa butang tetapan. Kemudian saya tak nak lupa beritahu anda yang pembesar suara ni ada IP rating IP67 yang menjadikannya kalis air dan juga habuk serta sesuai untuk digunakan dalam kawasan outdoor. Kemudian kalau anda tengok pula bahagian tepinya ni ada lampu RGB yang bertukar-tukar warna mengikut rentak muzik yang saya rasakan menarik dan cantik, khususnya bila saya gunakan speaker ni dalam ruangan yang gelap. Kualiti audionya ni adalah cukup baik di mana ia menggunakan speaker stereo dan juga ada sokongan Bluetooth. Tapi bila saya tingkatkan laras audio tu ke tahap yang paling tinggi, saya akan terdengar lah sayup-sayup bunyi distortion pada audionya tu. Tapi secara logiknya, bila je kita akan tingkatkan laras audio ke tahap yang paling tinggi dalam ruangan bilik macam ni misalnya, dan kalau saya bukakan laras audio tu pada tahap yang paling tinggi pun mungkin dekat ruangan yang terbuka dan juga luas, menjadikan bunyi distortion yang saya cakapkan tadi tu tak kedengaran jelas sangat pun. Jadi ia bukanlah suatu isu besar. Harganya lah mungkin sedikit mahal, iaitu RM2,099, tapi untuk mereka yang mahukan sebuah pembesar suara dengan kualiti yang baik dalam banyak keadaan, pembesar suara ini mungkin untuk anda. Dan akhir sekali, Alt Tower 10. Sesuai dengan nama dia, Tower 10, ianya sebuah menara sekitar 4 kaki ketinggiannya. Ada 2 tweeter kat depan, 2 tweeter kat belakang, ada 2 mid-range up and above dan 1 subwoofer 320mm. Ini menawarkan audio 360 darjah yang menyeluruh. Kerana ialah versi yang paling ultimate, ada sokongan Bluetooth dengan LDAC, kemudian ada sambungan untuk TV 4.5mm, ada sambungan juga untuk optical in, boleh disambungkan kepada TV, dan juga ada input untuk gitar. Anda boleh tukar Tower 10 untuk menjadi sebuah amplifier. Berat dia 29kg, tapi tak perlu risau pasal ada roda dekat belakang memudahkannya, anda perlu tarik saja, jadi anda tak perlu sakit belakang untuk mengangkat benda ni. Dan anda pasti menyedari ada mikrofon. Dengan setiap pembelian ada mikrofon wireless ni kerana ia ada built-in mode untuk karaoke. Kalau anda minat karaoke, nak berparti, ini adalah all-in-one machine. Bolehkah anda menyanyi sambil mendengar lagu yang anda stream terus daripada sebuah peranti? Bercakap pada sebuah peranti, kat bahagian atas ni sebenarnya ada satu slot membolehkan anda letak telefon dan letakkan tablet di tengah parti. Orang nak tukar muzik, boleh letak aja. Anda boleh tukar anytime you want. Dan dia punya, orang kata, dia punya piece of resistance ialah lampu. Lampu atas ni boleh pilih mana ungu, biru, hijau, kuning, merah atau mati color. Atau kalau anda macam saya, kadang-kadang nak dengar muzik saja, tak dengar muzik, anda juga boleh matikan. Dan ini adalah speaker dengan dentuman yang paling kuat. Sangat kuat sampai kami tak berani nak tunjuk kat video. Takut neighbor kami dekat pejabat ni komplain. Excessive sound dan bunyi yang sangat kuat. Jadi sesuai dengan nama dia, Alt Tower 10, ciri dan bunyi ditawarkan memang 10 out of 10. Jadi boleh dikatakan bahawa outwear ini untuk dentuman tak ganggu orang sekeliling anda. Alt Feel 1 bila anda nak berdentum ketika pergi camping. Alt Feel 7 pula bila anda nak berdentum dekat rumah. Tapi Alt Tower 10 ini pula ialah anda ingin berdentum sambil menyebabkan neighbor anda mengamuk. Jadi diharap dengan apa yang kami cakap ini, anda boleh memilih mana satu paling sesuai untuk anda. Dan inilah ditawarkan oleh Sony menerusi siri Sony Alt.